harder than I like to think. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini hari ketiga kita untuk sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pelatihan pengolahan dengan jelantah dan kreasi kayu pecah. Jadi kita ada 3 materi hari ini, tapi yang baru 5 pengelolaan sampah kita hari ketiga berturut-turut. Turunannya pertama kemarin ekologi budidaya angkot, hari ini ditambah dengan jelantah sama kayu pecah. Nah, narasumber kita sudah ada sebuah di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendengar dan bersama dengan bersama dan kita bisa bermanfaat buat kita semua. Silaturahim dan sosialisasi edukasi bak sampah, dan hari ini kita masuk hari ketiga ya. Hari ketiga untuk pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kampung Dadap Barat, dan nanti hari ini Bapak Ibu, yang pertama kita di hari ada 3 kegiatan. Yang pertama kita untuk pengolahan minyak jelantah menjadi pembuatan lilin ya. Ini bukan sirup ini Bapak Ibu ya. Ya ini minyak jelantah yang Ibu Bapak Ibu nanti akan kita buat seperti ini. Nah seperti apa nanti ada sulapnya Bu Ibu dengan kepada mana ini. Nah yang kedua kita program kita kain percak ya Bu Astri ya. Nanti seperti apa nanti Ibu disampaikan oleh narasumber kita Ibu Astri. Nanti yang ketiga bank sampah. Bank sampah Ibu Hilda, beliau lagi vaksin yang ketiga di Arkadaya, mungkin nanti kita sambil menunggu beliau. Ada kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah ini ada minyak jelantah, terus dijadikan lilin dan lain sebagainya. Untuk itu kepada Bapak-Bapak dulu sekalian, nanti mohon disimak. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut lagi, tas yang dibuat ini juga dari perca-perca sisa. Jadi sebenarnya sampah apapun kalau diolah jadi sesuatu yang bisa dijual lagi. Terima kasih.